Baik, mohon diabadikan dulu sebentar. Bapak balik. Ayo, sampai di sini ngalah ke kita. Satu, dua. Baik, terima kasih, mohon hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazid. Yang pertama, saya mohon maaf Bapak Ibu, suara saya sudah dua hari ada sedikit kurang enak badan, ada radang tenggorokan, jadi kalau suaranya kurang enak didengar, saya mohon maaf. Tiap hari agendanya minimal 3 pidato, jadi agak repot penyembuhannya. Tapi atas nama kerinduan dan rasa sayang saya kepada warga Cinambol, saya hadir di sini dan ingin menyampaikan semaksimal yang saya bisa. Yang pertama, yang saya hormati tentunya Ketua DKM Nurul Falah di Kecamatan Cinambol, Pak RW tadi sudah juga menyampaikan, Pak Camat hadir di sini bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, ya, Pak Kapolsek, jajaran, nikmat umur, ya, dengan umur yang masih Allah berikan kepada kita, mengingatkan kita untuk selalu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, tidak lain tidak bukan untuk ibadah. Ibadah itu ada ibadah yang sifatnya ritual seperti sholat atau mengaji, dan juga ibadah-ibadah non ritual. Kita bekerja niatkan ibadah, kita menikah pun diniatkan ibadah, kita bekerja di bidang masing-masing niatkan ibadah, menjadi wali kota pun niatnya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. Itu firman Allahnya begitu. Singapura, negeri yang maju paling dekat, di balik kemegahan Singapura, 40% warganya tidak bahagia. Di Bunghar, loba duit, segala ayah, segala bisa, tapi yang namanya batin manusia itu perlu difasilitasi. Di negeri itu kalau berteman, kalau hanya ada bisnis, kalau tidak ada bisnis, tidak berteman. Berbeda dengan kita, kita mah makan tidak makan kumpul, penting tidak penting arisan. Akhirnya bahagianya sederhana orang Indonesia mah, pamproh jongkok, ya patepang wajah, patepung lagu, kan begitu Bu ya. Karena saya juga tahu tadi Pak DKM menyampaikan, dengan bertemu fisik saja saya bisa merasakan Bapak Ibu ada sedikit kebahagiaan, betul? Melihat pewalinya langsung, tidak hanya di layar kaca tapi bertemu langsung. Jadi membangun bangsa ini kuncinya ada di manusianya, ya. Kalau manusianya luar biasa, bangsa ini luar biasa. Kalau manusianya leha-leha, bangsa ini tidak kemana-mana. Di kesempatan ini saya mengingatkan satu, ya, perintah Allah yang harus kita ingat. Allah sampai bersumpah
demi waktu di surat Al-Hasr kan, sesungguhnya semua dari kita ini adalah kaum yang merugi. Jadi manusia itu cenderung merugi, kecuali orang-orang Eropa Utara, itu adalah bangsa yang dianggap paling pintar, hobinya apa? Menghargai waktu. Orang Jerman tidak pernah telat kalau bertemu. Di Jerman itu dianggap dosa kalau janji telat 5 menit aja udah marah-marah. Kita masih nunggu pejabat kadang-kadang 30 menit, kadang-kadang sejam, dianggap biasa. Itu contoh budaya tidak menghargai waktu. Para imam ya, ada Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i ya, dan lain-lain, itu adalah orang-orang hebat yang tidak pernah berhenti menulis, tidak ada istirahatnya. Karena mereka merasa jangan sampai ada waktu yang terbuang tanpa berkarya. Itulah kenapa dulu Islam begitu luar biasa, karena orang-orangnya menghargai waktu. Kemarin saya sudah membiayai lansia piknik ke Ciater, nggak masalah. Jadi silakan para lansia Cinambo yang di atas 60 berkumpul, bikin usulan. Wali Abi Hanif Pangandaran saya biayai. Wali Kacina Pangandaran. Wali ingin ada senam lansia silakan. Wali ingin ngabri amanah ayu. Ya. Wali kan silakan. Karena saya sebagai wali kota ingin menghormati orang tua ridho luhur ridho luhur. Ya. Tapi kalau masih ada kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf. Kalau saya ada kehilafan, ada kesalahan, saya mohon dimaafkan dan sebagainya. Karena bagaimanapun saya hanya manusia, manusia gudangnya hilaf, gudangnya salah. Tapi saya ini orang ikhtiar, saya tidak pernah menyerah. Kadang ikhtiar saya tidak menyelesaikan masalah, kadang keliru. Tapi saya nggak mau berhenti menyelesaikan masalah. Itu saja, jadi mohon didoakan saya hasil maksudnya dikabul Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga kesehatan keselamatan dunia akhirat. Saya juga di kesempatan ini ingin mendoakan Bapak Ibu ya Allahumma ini as'aluka salamatan fiddin. Saya doakan Bapak Ibu diselamatkan oleh agama kita, agama Islam. Saya doakan Bapak Ibu sehat lahir batin, wafiatan fil jasad. Saya doakan Bapak Ibu juga diluaskan ilmunya, jadi lebih berpengetahuan, waziyadatan fil ilmi. Saya doakan juga rezeki-rezeki Bapak Ibu yang datang ke rumah-rumah itu barokah ya, barokatan fil rizki. Saya juga doakan ada rahmat turun kepada Bapak Ibu ya, ada keberampunan dari Allah ya. Saya kira itu isi hati saya ya, yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dalam keadaan apapun. Yang penting kita ingat kita selalu bersaudara dalam tiga hal: ukhuwah Islamiyah karena kita sama-sama muslim, ukhuwah watoniyah karena sama-sama bangsa Indonesia, ukhuwah basariyah atau insaniyah karena kita sama-sama manusia. Itu saja, terima kasih ke seluruh jamaah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.